Indonesia. Bercanda. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk mengetes kemampuan mereka dalam bermusik. Karena kita akan kembali bermain dalam berpacu dalam emosi. Nama orang asing. Betul. Aduh. Yes. Salah. Bapak ngapain salaman, Pak? Biar Anda nggak shock. Ya itu lebih shock lagi, Pak. Tadi lagunya kan Perfect Stranger. Yang membawakan lagu tersebut kita kenal dengan nama? Kita kenal dengan nama... Nggak tahu dia berarti. Kita kenal dengan nama populernya. Kita kenal dengan nama... Populernya? Dia mau menjawab? Nggak kenal. Nggak kenal, Pak. Bapak. Kita kenal dengan nama, nggak kenal. Nggak kenal, Pak. Apa sih? Kita terpacu gak? Ini apakah itu judul liriknya? Bukan. Bapak intonasinya coba sekali lagi. Namanya? Gua bantuin lu dong. Judul lagunya Perfect Stranger. Pertanyaannya, yang membawakan lagu tersebut kita kenal dengan nama? Gak kenal. Seven Harmony. Kita kenal dengan nama. Gak kenal. Kita kenal dengan nama. Betul, Pak. Kita kalau kenal harus dengan nama. Kalau kita gak kenal, kalau gak ada namanya kita gak akan kenal. Iya. Benar. Kita tim B nggak mikir sih, malah ngebantuin tim A nih mikir, tapi salah. Iya bapak. Bisa nggak kangen mingin-mingin? Lagu tadi judulnya Perfect Stranger, yang membawakan lagu tersebut kita kenal dengan nama Samaran. Jonas Blue itu bukan nama asli penyanyinya, karena nama aslinya adalah Guy James Robin. Mana gue tahu kan dia. Kita mana tahu kalau dia lagi nyamar, Pak. Artinya, kalau saya nih ya, saya alias nama saya itu Cak Lontong bukan nama asli, nama alias, nama samaran. Terkenalnya berarti Bapak dengan nama? Cak Lontong. Oh, berarti dengan nama samaran, Pak. Iya dong. Bukan. Alis Hartono nggak ada yang kenal, Pak. Loh, jangan disebut. Bener ya itu ya? Nama iya, nama itu nama samarannya. Jonas Blue itu nama... Enggak, soalnya antara bener sama salah Bapak tuh gak bisa ngebedain. Nah ini informasi, apa? Makanya penyanyi itu namanya samarannya Jonas Blue. Ini Bapak bener nih ya? Nama aslinya? Nama aslinya adalah Guy James Robin. Dari mana asalnya? Nusa Tenggara Timur. Bener lagi, Pak. Bagaimana kita bisa percaya? Bener. Bapak menceritakan sebuah biografi orang yang Bapak nggak tahu. Dari Nusa asalnya dari mana? Anda bisa cari di Google. Ngapain saya boleh dari Bapak? Kan Bapak yang nanya. Saya kan nyari di Google tadi. Paham ya? Siap. Guy James Robin namanya. Guy James Robin. Kok Bapak tumben, Pak? Bener, Pak, jawabannya, Pak? Jonas Blue. Kok nggak melenceng jawabannya? Aneh, oh, saya gitu. Baik, sudah siap? Perhatikan baik-baik. Berpacu dalam emosi. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cintaku, melihat ada bayangan dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Pertanyaannya, ini sangat terkenal lagi. Ini grup jazz dari Bunga lagi Darussalam. Sebutkan lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh Seven Harmony. Matamu di pinggir kali mencari. Itu pokoknya, Pak. Judul lagu. Iya, dari matamu. Gak usah dinyanyikan gitu. Sebutkan judul lagu yang tadi dinyanyikan. Ini dari matamu. Dari matamu. Dari? Matamu. Judulnya? Iya, judulnya? Matamu. Gak boleh kurang ada orang tua lo. Judul, tadi judul lagu, Pak. Kayak gini, dari matamu, Pak. Dari matamu. Ya, tapi, nah itu benar, cara ngomongnya. Ini tim B, karena dia menyanyikan duluan. Saya ulangi. Sebutkan judul lagu yang tadi sudah nyanyikan Seven Harmony. Dari matamu, Pak. Itu yang sopan. Emang. Kalau sopan gini kan saya seneng walaupun salah. Hati-hati menyebut judul. Ayo, kurang tepat. Karena tadi sebenarnya tidak tepat.
Lagu yang dinyanyikan. Lagu yang dinyanyikan ya, ya. Bukan judul loh. Sebutkan lagu yang tadi dinyanyikan Seven Harmony. Dari matamu, matamu, jatuh cinta, ku melihat, melihat, di ada bayangan, kali. Ada dari mata, ku jatuh, jatuh, jatuh ke mana. Tuh, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mungkin kurang tepat, tapi lirik lagunya yang dinyanyikan tadi menirukan yang dinyanyikan Seven Harmony. Dan salah. Jawaban yang benar adalah setelah yang satu. Sekarang bapak baperan ya pak ya? Maksudnya kalau yang sudah mau kemana berdua, mau kemana, mau tembak dia. Ya.